Oke, ini namanya Sasando Diatonis. Adik-adik dengar ya, dengar lagi. Jadi nadanya sudah lengkap dibandingkan nada yang tadi ya. Kalau ini jumlahnya ada 32 dawai. Dikit apa banyak? Kalau kita hanya ada berapa tali kita? 5 ya. Karena nadanya seperti ini, nada urutan nadanya. Ya. Ini namanya Sasando Diatonis atau Sasando Modern. Dan kalau teman-teman perhatikan, Sasando ini mainnya terbalik dari bermain piano. Kalau piano atau keyboard, tangan kanannya kita gunakan untuk apa? Melodi ya. Tangan kiri kita gunakan untuk chord atau ya chord atau ritmenya. Misalnya begini ya. Di sasando terbalik ya, tangan kanan kita gunakan untuk rhythm atau kick chordnya. Kalian dengar? Ya, tangan kirinya melodi. Bermain sasando itu terbalik dari bermain piano ya. Gimana adik-adik sudah mengerti kan? Ya. Tangan kanan kita gunakan untuk apa? Ya, ritmenya atau chordnya. Tangan kiri gunakan untuk? Ya. Tangan kiri ditambah lagi melodi dan bass ya. Ini. Jadi kalau kalian bermain sasando seperti 3 orang bermain satu instrumen ya. Kalian sendiri yang bermain ritmenya, kalian sendiri yang bermain melodi lagunya, juga sendiri yang bermain bass. Oke? Okay?